lanjutkan lagi kuis kita pada malam hari ini. Karena kita akan bermain dalam kuis psikologi. Apa lagi? Lama gak ketemu nih, ada nongol lagi nih kuis ini, Pak. Iya, kita masuk ke kuis psikologi Cooper. Jadi kita akan buka ada kotak yang tertera di layar. Silakan dibuka kotaknya. Emang ada kotak? Ada 4 kotak. Ada serah 1234. Hah? 1234 kalau dibaca? 1234. Oh iya. Baik, siapa dulu nih, Pak? Terserah, yang nilai rendah dulu kita beri kesempatan. Yang minus 50 dulu. Oke, Pandu dan Elma boleh memilih nomor berapa? Elma, kamu pilih nomor berapa? 1. Satu, karena Elma pengen jadi yang pertama. Nomor satu. Boleh bener. Okay, iya emang. Oke. Okay. Tidak bisa jawab. Selesai dong, Pak. Bukan, ini biasanya... Tapi gak bisa jawab, gimana sih? Orang yang Cooper tuh biasanya gitu. Kalau ditanya apa-apa gak ngerti, ya kan? Gak tahu. Tahu kan? Ya. Ya. Nah, ya. Ada 3 orang. Ya. Oke. Okay. Mamat, Budi, Wawan. Ya. Ingat siapa? Mamat, Wawan. Budi, Wawan. Satu orang apa 3 orang? Astagfirullah. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Mamat, Budi, Wawan. Iya, kita masih sengaja. Ada pertanyaan, 1 orang atau 3 orang? Halo. Ya, siapa? Mamat. Siapa tahu Mamat, Budi, Wawan itu 1 orang doang. Satu orang. Saya bilang 3. Ada 3 orang. Ya. Mamat, Budi, Wawan. Ya, siapa tahu Mamat. Masih ada pertanyaan. Siapa tahu namanya Mamat, ini? Kepanjangannya, nama panjangnya Mamat Budi Wawan. Ada berapa orang, Pak? Ya. Baik ya. Oke, Mamat Budi Wawan, 3 orang. Wawan. Sedang berkumpul. Berkumpul. Kumpul. Datang seseorang. Siapa namanya kalau boleh tahu? Tidak ada yang tahu namanya siapa. Okay. Datangin nama orang apa enggak? Bapak bisa jadi nama orang nih datang nih. Ini datang seseorang bertanya pada mereka. Oke. Okay. Ya. Si Mamat setiap ditanya bilang saya enggak tahu. Si Budi setiap ditanya bilang saya belum pernah. Si Wawan setiap ditanya bilang saya kurang paham. Saya kurang paham. Paham ya? Iya. Saya nggak tahu, saya belum pernah, saya kurang paham. Siapa yang paling Cooper? Silakan. Bedul dan Elma. Ada 3 orang, Mamat, Budi, Wawan. Yang paling Cooper. Datang. Yang bertanya. Datang. Alasannya. Karena ciri-ciri orang Cooper tuh dia tidak tahu apa-apa. Yang ditanya nggak tahu, kurang paham. Terus kurang mengerti. Tidak pernah. Tidak pernah. Belum pernah, kurang paham. Udah tahu orang nggak tahu apa-apa. Dia nanya, berarti kan dia lebih parah. Kan tadi Bapak udah contoh. Iya, iya. Bener, bener. Kalau sampai minus. Maju, 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 Pak. Terserah, gue udah minus, gue udah puyeng. Oh, saya tarik dari sini. Bener apa? Bener enggak? Yang Cooper tuh yang nanya. Aduh, gue sudah calon tuh kecil banget. Apakah jawabannya benar, calon tuh? Bapak jangan memainkan. Yang Cooper yang nanya. Jangan mentang-mentang saya butuh syuting itu Bapak permainkan ya. Tanya Pak, tapi... Kali ini jawaban Anda salah. Hilang. Kayaknya Wawan deh. Alasannya? Mamat. Karena Wawan kurang paham. Paham. Tingkatan paham. Belum pernah, belum pernah. Belum pernah. Hah? Buta sama sekali, nggak tahu. Belum pernah. Belum pernah, berarti menurut Anda si Budi? Ya. Hah? Ya, ya. Pak puyeng, sumpah. 3, 2. Belum pernah deh, Pak. 1. Paling parah tuh belum pernah. Belum pernah deh, belum pernah, belum pernah. Iya, iya, kan. Baiklah. Kurang pergaulan. Kurang tahu, saya kurang tahu tuh dia. Maaf, maaf, maaf. Saya sudah tahu jawaban Anda. Iya, iya, iya. Sudah jelas buat saya. Ya, biarkan saya menilai betul atau salah. Masalah. Itu saja. Sampai kan. Iya. Bapak patah hitamnya apa kejidat, Pak? Naik banget. Apakah jawabannya benar, Cak? Ah, salah. Karena jawaban yang benar adalah... Yang paling Cooper adalah... Dari kalimat tadi, cerita tadi adalah... Apa? Apa? Apa, Bapak? Iya. Saya gimana sih? Loh. Budi, Mamat, Budi, Wawan. Iya. Datang orang nanya. Iya.
Si Mamat setiap ditanya bilang, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah, Budi ditanya bilang, saya belum pernah. Saya belum pernah. Ya, saya kurang paham. Iya. Yeah. Berarti yang belum nggak tahu, belum pernah, kurang paham adalah? Saya. Oh iya benar-benar. Saya belum pernah. Pak, pertanyaan berikutnya deh Pak. Ya, okay, pertanyaan berikutnya. Silakan dipilih nomor berapa kesempatan? Dua. Dua. Nomor dua, tetap kita akan adu cepat. Yap, kita buka dulu. Nih, pemalu. Biasanya orang Cooper itu diawali dengan pemalu. Pemalu. Orang yang pemalu itu malu bergaul, malu bertanya. Itu membuat Anda jadi semakin Cooper. Perhatikan baik-baik. Ini agak mengkhayal dikit ya. Yeah. Bayangkan Anda hidup di sebuah hutan. Okay. Pak, yang nyata aja kita bingung pakai mengkhayal. Tapi cocok sih. Suatu hari, musimnya, singa sebagai raja hutan mengundang semua binatang untuk mendatangi hajat kitanan anaknya. Anaknya umur berapa, Pak? Anaknya umur berapa? Kira-kira ya, ya satu setengah tahun udah kitan kalau singa. Kalau lagi pakai sarung, Pak? Iya. Kalau jalan hati-hati, Pak. Saya tanya, singa, kalau pakai sarung, yang disarungin kaki yang mana? Ayo. Depannya kosong. Ayo. Singa. Enggak pakai sarung. Ayo. Maka kalau pakai sarung dia gini. Gini ya. Ini apa yang gini? Apa? Ini kosong bawahnya. Gini. Pak, ini pertanyaannya. Bukan. Singa kalau pakai sarung. Pertanyaannya dong, Ca. Ini buat dijawab penonton di rumah, Pak. Ini buat teka-teki di rumah. Apa pertanyaan? Kalau pakai sarung, yang disarungin kaki yang mana? Oke. Terus. Kirimkan jawabannya ke singa. Jangan ke sini ya, ke singa. Biar dia tahu cara singa. Jadi bikin singa pakai sarung saya, Pak. Itu hanya hanya bercanda. Ya, ya. Ini tadi mengundang. Bapak jangan mengaburkan pertanyaan. Ya. Jadi singa sebagai sunatan. Raja hutan, penguasa hutan mengundang semua binatang yang ada. Semua binatang. Sunatan nih. Kitanan anak singa. Kitanan anak singa. Ini ada orkesnya enggak nih? Gua enggak tahu. Ada ya. Biduannya enggak biduannya? Kan saya bukan binatang, enggak diundang. Enggak tahu. Iya. Oke, siap. Semua binatang hadir. Hadir. Karena semua sudah diberi undangan. Iya. Harusnya semua hadir. Ya. Tetapi saat diteliti dengan secara seksama, ada satu binatang yang tidak hadir. Iya. Binatang apa dan kenapa tidak hadir? Baiklah. Kalau sampai salah juga ini, saya mundur dari kuis ini. Semua diundang, tapi ada satu yang nggak hadir. Iya. Yang hadirnya paling lama ya, Pak? Ya? Nggak tahu, pokoknya nggak hadir. Yang nggak hadir itu ular kaki seribu, Pak. Alasannya? Pakai sepatu, Pak, kaki seribu, Pak. Dia mau datang, pestanya udah kelar. Ular kaki seribu. Nah, ini timbul pertanyaan. Nah. Ular kaki seribu kalau pakai sarung, kakinya yang mana yang disarung? Satu sarung. Ular kaki seribu pakai sarung ya? Pak, sarungnya mah kecil-kecil dong, Pak. Nah, gini deh. Kalau orang itu pakai sarung kan yang disarungin dua kakinya kan? Dua kaki. Kalau binatang kaki seribu, kalau yang disarungin dua kaki dia harus beli berapa sarung? 500, nggak bagi dua, Pak. Salah. Berapa? Lo berapa? 499. Lah kok tahu? Karena yang dua itu tangannya. Pak, terutama mulut, Pak. Aduh. Cak, udah bikin singa pakai sarung. Ular kaki seribu. Salah. Salah. Kok salah, Pak? Masih ada kesempatan untuk membetulkan. Dan Akbar. Binatang apa yang gak hadir setelah diteliti? Dan alasannya kenapa gak hadir? Yang takut sama singa siapa? Buaya. Semua takut, kita di sini semua takut.
Kalau lu berani lu pancing sono. Kalau berani sono ke Ragundan sono masuk ke kandang. Maksudnya binatang ini enggak hadir. Aduh. Ini diundang loh, bukan mau dimakan sama sini. Diundang. Binatang yang paling males itu apa sih? Ah, saya tahu. Lu katanya sudah tahu. Enggak, ini baru kepikiran. Apa? Kura-kura. Kenapa? Karena kura-kura tidak mungkin meninggalkan rumahnya walaupun diundang. Karena begitu dia meninggalkan rumahnya, mati. Ah, iya. Dan kura-kura gak bisa pakai sarung. Kura-kura, apakah kura-kura jawabannya benar? Pertanyaannya adalah yang tidak hadir. Kalau toh dia tidak meninggalkan rumah, rumah dibawa kan tetap bisa hadir sebenarnya, iya. Ya? Iya. Jadi jawabannya? Di mana-mana kalau ketusan. Salah! Karena jawaban yang benar adalah yang tidak hadir adalah ikan. Ikan. Kan katanya semuanya diundang. Iya. Ini memang singa ini baik hati, semua binatang diundang. Iya. Anda tahu undangan itu wujudnya berupa apa? Amplop. Ah, berapa ditulis? Ada tulisan tinta. Nah, itu kalau dicemplungin luntur. Anda tahu ikan itu undangan apa? Menyenangkan sekali kuis psikologi kuber kita. Kira-kira siapa yang akan memenangkan kuis ini? Maka jadi kemana-mana tetap di BIP. Vote Indonesia. Bercanda. Tapi Pak, sama aja nih Pak. Misalkan si Budi meninggal. Tetangga-tetangga melayat. Siapa yang ikut melayat? Si Budi kan udah meninggal.